Halo. Kamu kok malu-malu kucing gitu? Aku mau perkenalkan diri aku. Iya. Nama aku Ziva Magnolia, umur aku 18 tahun. Dan aku berasal dari Jakarta. Aku kesini dapat special invitation dari Kak Iki. Wah, Kak Iki. Rizky Febian. Banyak mengundang penyanyi-penyanyi baru berbakat. Aku nitip ini ke Kak Jadika biar bisa. Kamu kayak masih umur 12 tahun gitu. Tiket. 18 tahun. Oke. Okay. Masih malu-malu. Kamu rambutnya bikin sendiri tuh. Iya. Kamu tuh udah umur 16 tahun kan? 18. 18, coba kamu bergaya seperti kamu 18 tahun. Jangan kayak 12 tahun. Gimana? Aku gak tahu. Panggilannya Ziva ya, Ziva. Iya. Ziva. 18 tahun, oke. Okay. Kamu nyanyi apa hari ini? Dear No One dari Tori Kelly. Wow, itu ada penyanyi Indonesia, Tori Kelly namanya. Mas Anang lebih seneng Tori Kelly. Oke, yaudah yuk, silakan. Humbled sometimes, I just want somebody to hold. Someone to give me the jacket when it's cold. Got that young love before when we old. Yeah, sometimes I want someone to grab my hand, pick me up, pull me close, be my man. I will love you till the end. So if you out there, I swear to be good to you. But I'm done looking for my future someone. 'Cause when the time is right, you'll be here. But for now, dear no one, this is your love song. Kalau begitu kamu dapat invitation ya, undang lagi. Coba-coba, aku mau... Bilang sama Riki deh. Mana handphone gue? Aku gak ruk. Mana handphone gue ya? Mana handphone Iki? Anak isu le. Coba-coba aku mau telepon Iki, ada gak sih? Belum. Boleh mana-mana aku tengah? Halo, 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 halo. Ini pegang dulu nih, golden ticket. Kamu di sini dulu. Kamu di sini dulu. Kamu di sini dulu. Dari aku aja, dari aku. Bentar, dua. Iya, dua. Diangkatnya nih sama Iki. Loh, gimana sih? Oh iya, tiga deh berarti. Oh my God. Oke, sama ini empat nih punya kamu. Mana nih Iki? Lagi ngapain dia? Kamu tuh kalau datang ngomong sama nyanyi bisa beda banget ya. Kamu tuh ya, kelakuanmu kayak anak kecil, suaramu dahsyat yang minta ampun loh. Makasih, dahsyat yang minta ampun. 16 tahun loh. Iki, thank you for finding her. Gila. Kok di pos Iki? Aduh, gila. Kak Iki. I made it. Banyak nih. Ada bertiga. Nih, bunda. Ki. Bunda. Lu gak sia-sia jadi juri Idol Junior ya. Suara lu bagus banget. Suara lu bagus banget. Top. Bagus. Yang ini bagus. Lu keren banget, Ki. Suara lu. Hebat suara lu. Lu kapan ikutan? Cepetan dong. Nih, aku dapet tiga beneran. Kamu ikut Idol aja. Jadi ini dibalikin. Oke. Thank you ya. Thank you juga. Keren, Ki. Keren, Ki. Sarang burung, Ki. Sarang heo. Halo, Kak Iki. Thank you. Makasih, Kak Iki, udah rekomenin aku. Mau nangis. Pasti. Kayak bener-bener kayak Sule ini, si Riki. Dadah. Bye. Ziva, aku jagoin. Aku jagoin kamu di lima besar ya. Oh, amin. Awas kamu kalau lolos. Kita workshop lagi ya, Ki. Dah. Oke, bye. Dah. Ini jagoan gue nih. Muncul. Seneng nih kalau kayak gini kan, bahagia gitu. Yeay. Selamat ulang tahun.
Keren. Umur 16 tahun kayak gini. 18, 18. Makasih Kak Iki, makasih semua Jen. Halo. Maya. Iya, halo. Halo. Namanya Dea Anggita, umur 22 tahun dari Surabaya. Sekampung. Oke, kamu mau nyanyi lagu apa? Pertama. Oke. Sekarang. Ya. Nah, besok. Ya. Bisa Iki. Suaramu kok enak banget ya? Suaramu materinya tuh emang gini aslinya? Iya. Lu aku suka. Subhanallah. Terus nyanyi wae cepetan. Oh iya. Coba lon-lon ya. Pertama untukku dan tak ku lupa. Kebetulan. Diriku terjerat cintamu. Nikmatin aja coba. Dan aku nikmatin dan ingin ya. Lepas. Larutkan aku dalam nyata. Pantar mana? Yang akan lebih cantik. Temani setiamu padaku. Terus lagi. Lagi. Ulang, yuk. Pertama untukku dan tak ku lupa. Diriku terjerat cintamu. Dan aku tak ingin lepas. Larutkan aku dalam nyata. Riak belaimu yang akan temani setiamu padaku. Kok apa-apa yang sekarang lagunya, yang lagu pertama ini? Ini masih lari, temponya masih lari. Aku gak tahu kalau pakai musik kamu bisa ngikutin apa enggak temponya. Udah digini, hitung dari tadi, kamu tetap lari gitu belakangnya. Kalau suara sih aku suka, enak. Suaranya enak. Bener. Enak memang. Kamu lebih nikmatin lagi nyanyinya, jadi temponya tuh udah ada di dalam gitu loh. Oh, jangan lari-lari gitu, gimana sih? Iyo. Kamu benar-benar rasain lagunya enak. Iya loh, sayang banget. Kamu tuh mau nghibur orang, bukan kamu keburu-buru. Dan tak ku lupa. Diriku terjerat cintamu. Dan aku tuh, pasti rasanya udah langsung masuk cepet lagi. Gak pakai rasa, gak dirasain. Asal nyanyi tok, asal jeplak ya. Deretek bunda. Loh, ya apa sih? Iya, salahnya di situ. Pertama untukku dan tak ku lupa. Diriku terjerat cintamu. Kamu tau kok, gini, logikanya gini loh. Kamu kalau bilang jatuh cinta sama orang gini, aku jatuh cinta sama kamu. Dalam nyata. Sama, aku jatuh cinta sama kamu, kan beda. Gak bisa, ini soul-nya gak ada. Materi vokal kamu tuh enak sebenarnya, cuman gak ada rasanya. Belajar lagi deh bunda. Iya, makanya tak suruh belajar ini sekarang gitu loh. Iki Maya mau maling ngombe obat apa? Mari-mari kroto gitu aneh. Koyoi kroto. Mari kiri kates gitu aneh. Bola harus, arep bola. Sabar. Yuk, gimana? Dihitung aja mari ya. Ayo, let's vote lah ini. Let's vote ya. Saya belum. No, maaf ya. Ngajak ngeput milih-milih sendiri. Aku seneng sih, aku yes. Aku suka materi vokalnya, tapi udahlah ya, saja bisa. Yakin bisa. Bisa. Bisa sih dia nih, lucu lagi orangnya. Iya, Sri Mulat. Tuh kan, lucu. Siapa Sri Mulat? Dia Sri Mulat. Mama Sri Mulat? Mama Sri Mulat? Iya. Beneran bercanda sih, Bu? Serius? Hah? Iya, Mama Sri Mulat. Angkatannya siapa? Beneran. Tarzan. Aku tanya Bamba. Angkatannya Tarzan. Bamba gentol hatiku loh, Om. Lah itu mamamu Bamba gentol hat. Ini lebih lucu. Ini lebih Sri Mulat dari kamu nih. Iya. Lu mama mau bapak kita lihat. Omari tahu Marwoto enggak? Tahu. Tahu iya. Marwoto. Itu adik kandungnya mamaku. Oh, ngono. Oh. Mamamu siapa namanya? Miarsi. Yang biasa jadi babu itu loh. Oh, lu kan jadi babu nang ngono. Eh, ya Allah. Lu rasanya kafe digilir jadi babu nek nang. Kenapa kamu ekspresi gitu? Kan belum bayar ini pakai aduk gitu. Oh, ada anaknya Bunda. Subhanallah. Mamamu. Halo. Iya benar itu. Kenapa? Dia ngelihat Al, dia panik sendiri gitu loh. Kenapa panik kamu? Oh, kamu ngelihat Al terus jadi terini. Terdistract, jadi situ, kita enggak didengerin karena ada Al di situ. Enggak apa-apa, masuk situ, Tar. Masuk Al, masuk Al. Salaman. Salaman. Dredek lagi, dong. Coba sambil nyanyi pertama. Coba. Tak kasih tahu kamu Al ya, yang ngarang lagu pertama bapakmu.
pertama untukku. Coba kamu bayangin tuh. Coba kamu nyanyi buat dia. Coba nyanyi buat A, nyanyi buat A. Pertama, coba. Sambil Masya Allah ganteng ya. Coba cepet nih ujian terakhirmu loh. Sambil kayak cicak-cicak kayak Raisa zaman dulu. Coba maksimalin. Tembok tuh loh. Ini hidup matimu loh. Masya Allah. Ayo. Ayo. Dia lucu banget. Coba coba kamu nyanyi ada Al tuh. Iya, pertama. Ya. Pertama. Jangan dilihatin, Mas. Jadi mesti lihat kemana, Mas? Apa gunanya jadi di situ? Oke, okay, yes nih. Ya, udah. Ya, ya, tergantung Al. Wakili Bunda. Tergantung Al, tergantung Al. Sini tangannya. Takut, takut. Takut tapi minta lebih. Aduh. Takut minta lebih. Iki asli anak Sri Mula iki. Iya, iya bener ini. Lucu banget. Coba nyanyi dulu, nyanyi yang tadi. Lagu pertama kan dibilangin. Masya Allah. Iya. Ya, aku kayak delok nak TV-TV tuh dulu. Buruan nyanyi. Ini nasib nanti kamu kalau mewakili aku. Bilang yes apa no. Yuk, siji, loro, telu. Pertama untukku dan tak kulupa. Diriku terjerat cintamu. Dan ajang guyu Mas ya Allah. Ajang guyu. Hei. Aduh. Oke lah. Lucu lagi. Aku mau ngomong ke Bunda. Kamu gimana? Yes apa no gitu aja udah. Aku sekarang dulu, aku dulu Mas Anang. Tadi Mas Anang udah ya? Iya. Mas Anang tadi no, Bunga yes. Udah sekarang Al. Aku dulu, aku dulu. Aku tadi gantung kan? Ya, aku masih no ya karena kamu ngulangnya juga masih belum. Oh, main. Enggak, benar. Main. Ya maksimal loh. Ah, gimana Al? Kalau aku sih yes. Lu apa sih? Aku sih yes. Aku sih yes. Ya wes. Aku mewakili, aku diwakili. Aku diwakili. Ya, bener, Cak. Usah. Mas Ari berarti. Gak segi Ari. Ya saja, Mas. Lucu, Mas. Bener, Mas. Apa? Yes, ya. Ini aku disip pelawak tau, disip penyanyi. Enggak, tapi penyanyi. Dia bisa nyanyi, suaranya penyanyi. Bagus. Dan dia menarik personality-nya dan dia lucu. Geser sini biar di kamera kelihatan. Oh iya, iya. Wah, udah sadar. Aku kalau disuruh-suruh perempuan sih, Al. Ya Allah. Kali ya. Iki asli Sri Mula, iki asli. Eh makin nempel, mau nyender kamu udah mulai ada imunnya, jangan ngelunjak loh. Wani ada iki. Wis terserah lasu lah. Piye karepmu, Jo? Kok suwi sih lo? Hening, hening. Ya bingung kan boleh. Belajar lagi aku om, serius. Oh Sri Mulat. Sri Mulat loh mama, bundanya. Soalnya gini loh, siapa namanya sih sebenarnya? Dea. Dea? Dea. Apa yang aku saksikan mau... Aduh Dea. Ini... berat. Kadang-kadang memang orang yang lucu itu, orang yang lucu, orang yang menyenangkan itu bisa meluluhkan hati banyak orang. Itu benar memang ya. Aduh. Aku tuh sebenarnya... Udah, yes. Jangan gitu dong. Please, bilang please. Eh, kamu jangan nyuruh-nyuruh anaknya bunda dong. Support aku biar. Al, kamu minggir dulu Al. Aku pengen tahu, Al. Pengen biar dia sendiri Al situ. Nah, kalau dia menang kamu lho. Ya, ada situ. Ya, kembali lagi ini kan kompetisi nyanyi ya. Gitu. Iya. Iya, tapi buat aku tadi... belum gitu loh. Buat aku pribadi. Iya tapi suaranya enak banget loh. Banyak yang enak juga banyak. Ya Nang? Iya. Ya, rasa. Harus fair. Selain suara tapi penampilannya malam ini tuh belum istimewa Bunga. Ya wis. Sorry ya Dea ya. Salam sama mama. Kasih. Dadah. Oke ya. Kan gak direken tuh. Tetep dia kan lihatnya Al. Thank you ya. Gak dikasih beneran kak. Dan dia kirain prank. Lucu dia. Wow, amazing. Jarang-jarang ya. Cuma orang gantengnya di sana ya. Yaudah. Thank you. Semoga bisa dapat kesempatan lagi dia. Ya, gak apa-apa ya deh ya. Gak dapat golden ticket. Yang penting kamu udah ketemu kan sama Al. Halo. 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 Waduh, buat aku makasih ya. Buat semuanya. Ini kesenanganku ini. Kita baginya kayak gitu. Cukup lah ini dibuka. Buat semua gede.
Sini aja dulu. Semuanya nggak apa-apa ini. Dibagi ya. Ya. Cukup ini buat semua ya. Cukup. Kita rakus-rakus. Rakus. Kok diambil sendiri Mas Ari? Aku minta tolong dibuka. Oh, iya. Tenang, untuk kita semua. Ya. Kamu wajahnya lucu loh. Oh, lucu banget. Oleh-oleh asal Malang. Dari Surabaya ya? Dari Malang. Malang. Ketahuan Malang. Dari Jawa Timur lucu, sama aja lucu. Dari tetanggaan. Iya, lucu. Wajahnya lucu. Tolong diam aku lead judge. Lucu. Ha. Perkenalkan. Maaf. Nama saya Keisha Levronka, biasa dipanggil Keisha. Usia saya 16 tahun, berasal dari Malang. Malangnya di daerah mana? Di Sawojajar. Oh, Sawojajar. Lumayan dingin ya. Oh, tahu. Tahu dong. Tahu, Mas Anang mau tahu. Ya aku kan tahu, punya dia. Anang karaoke, aku punya kue asik di Malang semua kan. Mantan istri orang masih. Malang juga. Batu-batu batu dia jelas. Sebelahnya. Udah, Nang. Promosinya udah, Mas Anang. 16 usaha, tahun ya? Iya. Kelas? Kelas 2 SMA. Mau nyanyi apa ini sekarang, sayang? Lagunya Firsa Besari. Judulnya Celengan Rindu. Oke, silakan. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu. Saat kau di sisiku, dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari peluku, lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Kamu ada kayak gayanya lah ya. Tapi lebih tebal jauh. Kalau gaya itu kan usianya udah tua sebenarnya. Maksudnya gimana? Dia usianya udah di atas 20 loh sebenarnya dia tuh. 23 tuh, iya kan? Kalau dia ini pure, ini kena Ivan seorang remaja ini benar-benar ini. Genuine. Wah, genuine. Ya, boleh lah kamu calon bintang lah. Iya, cantik. Kamu lucu gitu. Banget. Iya, benar. Kamu, aduh menarik banget, benar. Enggak kelihatan nervous sih, luar biasa 16 tahun. Paket komplit deh ini. Anang dulu. Merang alam, Arema. Arema, luar biasa. Cari cember. Salam satu jiwa. Cari cember. Aku punya cember rumah tuh. Di Malang. Oh, iya. Aku juga punya. Aku juga. Rumah baku nang kondong, ngawur ya. Aku punya temen di Malang, Mas. Salam satu jiwa. Ya gak dibales. Gak payu. Mau dibales, so. Ini dia duit material gak, Mas Anang? Jangan. Mas Anang kan udah ada duit bapak anak kan udah ada kan? Ya udah nggak usah lagi kan. Pasti ya, kalau duet sama dia ditawarin the whole new world nih. Kalau enggak, tell me something. itu lagi. Jangan, Keisha jangan denger orang-orang. denger. Ayo, udah. Cukup udah ya, udah. Ayo, satu, dua, tiga. Sayang, selamat untuk golden tiketnya. Terima kasih. Ya luar biasa. Ya. Tangannya enggak dingin. Cantik. Gila mentalnya coba. Calon bintang. Mentalnya gila. Terima kasih ya. Jangan malu narik malam ya. Oke, siap. Malam satu jiwa. Cuman merasakan kedinginan aja. Yes. Oke, langsung aja mau apa di vlog. Silakan. Selamat buat Keisha ya. Penampilan Keisha yang full package berhasil membuahkan golden ticket. Hai para judges. Halo. Halo. Hai. Aku tahu nih Leo Dra nih. Halo Bang. Ini kamu udah di Medan ini udah ini loh ini namanya udah terkenal. Terkenal ini. Ini pernah menang di Italia kalau nggak salah juara satu apa gitu. Bener nggak? Iya. Iya kan? Bener. Tapi bener. Waktu kita pernah duet nggak sih? Iya. Bener kan? 13 tahun kelas 2. Wah, luar biasa. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Lalu gitu. Ya, okay. I'll never love again Lady Gaga. Oke.
usaiku. Aku to say goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cry for you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. No, 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 falling off my eyelids. Don't wanna give my heart away to another stranger. Oh, let another day begin. Won't even let the sun light in. No. Oke. Thank you. Waduh, itu teknik yang susah tuh, whistle itu ya. Udah, Bun, enggak usah, Bun. Kita coba. Jadi enggak? Ayo deh. Enggak bisa. Itu butuh teknik sendiri, enggak bisa. Gampang itu, gampang. Aduh, susah. Gampang itu. Enggak bisa. Coba gimana? Suara bisa? Nah, ya itu. Ya itu. Lontong susu. Ya itu. Ya kan aku bilang, bukan aku kan, ya dia gampang. Coba Mas Tara. Coba gini, ntar aku lejat, diam. Gak bisa. Oh, lejat. Pertama? Enggak, yang kamu duet sama Judia lagu apa? When You Believe. Coba lah, lanjut. There can be miracles when you believe. When you believe. It's real, it's hard to kill. Ooh, who knows what miracles you can achieve when you believe somehow you will. You will when you. Kenapa kamu harus nyanyi model kayak begitu? Kamu nyanyi suaranya enak loh. Nah ini aku seneng. Aku seneng benar-benar. Suaranya ini enak. Kamu udah cantik, menarik. Suaranya enak, kuat. Sebetulnya punya power. Punya dinamika bagus. Softnya juga enak. Tingginya juga bagus. Kamu punya yang tinggi tadi, whistle-nya tadi. Tapi ada hal yang kamu overlakukan dengan gremeng yang ada trill-trillannya. Keriting gitu kalau aku bilang R&B ini. Yang ada ngetril-ngetrilnya itu tadi kebanyakan. Iya, kakean. Terima kasih. Di food. Maya. Kamu dari sekian peserta yang baru aku ketemu lumayan sangat menguasai teknik di kamu ini. Amin. Saya menaruh harapan besar di kamu. Terima kasih. Ho-oh! BCL. Ya. Terima kasih. Aku. No, karena buat aku ada hal-hal dalam hal perasaan dan penyajian itu belum menyentuh banget. Technically ada masalah. Terlalu jadi festival kali. Iya, terlalu festival istilahnya kalau buat aku. Hati-hati banget ya, Bu. Ya. Mas Anang. Yes. Terima kasih. Dika. Jadi ini aku kasih selamat untuk golden tiketnya. Mudah-mudahan nanti makin keren ke Bapak-Bapak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan 5 besar kamu. Selamat, udah. Makasih semua. Sama-sama. Kiri. Oh ya, kiri. Kiri, ke kanan, kiri, sekarang kanan, kiri lagi. Gemeteran.
Gue udah mulai. Oke, sukses terus. Kita ketemu di beberapa kali. Selamat, Li. Prestasinya di kancah internasional berbanding lurus dengan penampilannya di hadapan para juri. Hai. Oh. Iya, belum datang kok udah ketawa duluan, bayangin. Oh, baik. Oh. Hai. Hai, Judika. Bang Judika. Apa? Oh. Sorry. Ini harus lurus. Aduh. Apa? Abang. Aku Adi. Ya, aku siapa? Oh, kalau nggak salah, Bang Ari Lasso. Ya, terima kasih. Hai. Putar balik. Aku. Oh, iya. Kalau sampai waktuku, ku mau taksi orang kan merayu. Tidak juga kau. Aku tahu kan. Kaget. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang. Dari? Dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Keren. Oh, buka kacamata cepat. Luka dan bisa aku bawa berlari. Oh iya. Hingga hilang perih-perih. Dan aku akan tetap berlari. Hingga aku hidup 1000 tahun lagi. Iya. Karya Chairil Anwar. Chairil Anwar. Pakai kacamata lagi. Pakai kacamata lagi. Pakai kacamatanya. Gaya. Ya, pakai. Pakai lagi. Coba kenalan dulu namanya siapa? Dan perkenalkan nama saya. Ada gininya. Iya. Adi Putra Sihotang. Waduh, ada Sihotang ini gini. Kamu meskipun kamu dari umur kumpulan saya yang terbuang. 17 tahun. 17 tahun. Aku bisa stand up loh. Coba ya, ini kamu lagi stand up. Kamu lagi stand up. Kamu mau sit down atau mau stand up? Sorry. Enggak, kamu salah. Awas yang lucu ya. Awas yang lucu ya. Oke, fine. Ini salah audisi. Perkenalkan, nama saya Adi Putar Sihotang, umur 17 tahun. Dan sekarang ya, mama sekarang udah beralih ke dunia perlaptopan. Perlaptopan? Aa. Perlaptopan. Apa? Iya, orang Batak tuh bilang ya, aa. Macam mama Adi nih, dia enggak tahu cara gunainnya. Ini, gimana cara gunainnya? Alamak, dipencet aja loh, mak. Shoot down. Jadi shoot down itu artinya mati. Hmm. Baru tahu gitu aja. Mama saya udah sombong. Adi, kau shoot down kan dulu itu kompor. Apalagi pas waktu gosip, kau tahu deh, Pak Badrun. Siapa Pak Badrun? Itu, samping rumah kita itu, tabrakan dia, tersudun dia. Aduh, kasihannya. Dan di Barus, mama ada terbagi dua. Mama. Dibagi dua dia? Uh-uh. Oke, yang pertama gimana? Mama yang suka di pesisir pantai. Oke. Okay. Oh, pesisir pantai. Dan mama ini yang di pesisir pantai, itu termasuk seksi. Oh. Dan pekerjaannya menangkap ikan. Oke. Okay. Yang pertama, mama satu menangkap ikan, 5 ekor ikan. Dan yang kedua, selam, 10 ekor ikan. Dan yang ketiga, selam, tidak naik-naik. Kenapa? Ini tersangkut. Pukat harimau, ini pasti illegal fishing. Oh, sekian, segitu. Lucunya di mana? Lucunya di mana? Ini dia... kan kita tadi menemukan beberapa jenis penyanyi masa depan. Nah, ini pelawak masa depan. Ya gini nih. Memang aku mau jadi pelawak. Ya. Aku mau jadi pelawak. Kita enggak ngerti. Ya kalau kamu jadi pelawak ya enggak di sini. Ngapain kamu ke sini? Ini enggak audisi. Aku suara saya ada sedikit. Coba. Oke. Okay. 1, 2, 3, go. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo. Yo ayo. Kita datang. Kita menang. Siotang, hei. Nah. Ayo pulang, kau udah habis sobat dulu ya.
Kau ya, makan mak. Apa tadi kau tadi siang? Apa kata mama nanti kau? Horas itu aja. Horas aja? Mama itu bilang kalian menang dalam biasa, dalam permainan. Oh iya iya iya. Itu. Gimana itunya? Itu. Oh, lucu tuh. Udah bangga tadi itu. Aku ada si otang masuk sini. Aduh. Kayak... Enggak, aku mau duduk sama abang. Aduh kan itulah, kau udah rusak, kau rusakin lagi. Banyak pot kali lah. Bisa. Pot lah. Banyak kali bisa mau, bah. Enggak, aku mau nyanyi dua sama abang. Ya, kita buat ya. Apa? Aku mau nyanyi lagu Batak loh. Aduh. Mekel nama lagu apa lagi? Mekel nama Au. Hah? Mekel nama au, ketawa. Mekel tuh ketawa. Oh, Mekel berarti ketawa. Kayak Manado ya, Mekel. Anju Mekel. Apa kamu mau nyanyi? Sama Ang Jumau. Ya udah cepet-cepet ya. Udah kali ya. Udah. Serius ya, coba. Iya, udah cepet ya. Yang serius kau. Jupang hari, Jupang bulan, Jupang nang tahun muse. Hari-hari, tapa sudah. So ado namu ado pe HP umur nunggalan matua so tarulahan HP daging penunggalan loja setara batang so ado na udah pot do pe yeah. Mekena mama oh. Unang hol so anang Mekel na maaw, unang marsakaw. Mas Ari ambil obatnya. Yeah, yeah, yeah. Mekel na maaw, unang hol soan. Ada tali enggak? Tali. Mekel na ada tali enggak? Iket aja. Unang hol soan. Ada yang punya kertas merah enggak? Tolong tahu. Yeah, yeah, yeah. Mekel na maaw. Mekele. Once Mekel, kau pikir? Udah Mekel kita semua, udah Mekel. Iya, Mekel. Once Mekel. Oke, udah yuk kita vote ya, vote. Iya. Aduh, adikku. Mas Ari, gimana? Aku kasih yes. Oke. Okay. Bunda ya. Oh. Yes. Baru satu. Lah. Baru satu yesnya. Mas Ari. Iya, visioner. Jangan kau bikin aku penentu ya. Aku juri masa depan. Masalah kekeluargaan kalau ini. Aku ya, aku jujur aja ya. Aku no, tapi aku ramal ya, cuy. Nanti Anang akan bilang no, Kak BCL akan yes. Aku ramal, aku ini visioner. Aku no. Mas Ari no, yang penting, Anang. Mas Anang. Yang penting. Ntar dulu, diam dulu, Mekel. Ini nasib kau dipertaruhkan ini. Dengar dulu. Diam dulu. Mas Ari no. Bunda yes. Mas Anang? No. Aku yes. Judika? Sebentar dulu, berarti kau tahu artinya 2-0, 2 yes. Yes. Ya. Berarti penentunya ada di abang kau ini si Hotang ini. Kau rayu lah itu. Rayu lah itu. Kau rayu lah itu lah. Abang kau ini rayu lah. Hey. Suruh bilang yes. Jangan pernah katakan no terhadap marga si Hotang. Mati lu. Dah, mati. Yes. Yes, dah. Izinkan saya membawa marga Batak. Mati lu. Kita minggir, biar selesai kan tanah adat. Secara keluarga. Minggir. Ini urusan keluarga. 12 jam dari Barus. Oh, abang bayangkan. Aku tahu, gak usah kau marah, aku udah sakit. Marah-marah kau terus dari tadi. Emang enggak? Logatku kayak gitu kalau berbicara atau makatai. Aku abangmu, jangan kau senggak-senggak. Oke lah bang, oke. Okay. Marah-marah pula kau. I have to me apa itu? I'm sorry. Kau jangan bikin susah aku. Susah kali nih. Ini masa yakin? Lo kan penentu di kamu, tinggal iya atau tidak. Dua tinggal ya, menjadi no. Si otak atau tidak, itu aja. Gampang. Gampang. Yeah. Oh, kalau ada Lasso masuk, tak bantu pasti. Ada Hermansah masuk, bantu gak? Bantu. Ada Lestari masuk, bantu? Bantu dong. Itu pasti. Iya, bang. Ini masalah marwah. Ini masalah marwah ini. Kekeluargaan, bos. Gak tahu aku mau ngomong apa. Coba aku tanya dulu, namamu tadi siapa? Nama saya Adi Putar Siotang. Udah nyanyi berapa lama kau? Aku nyanyi mulai dari kelas 2 SMP. Sekarang kau?
3 SMA. Udah pernah kau belajar vokal? Udah. Sama siapa? Ada kawan saya yang bernama Jo. Pernah menang lomba enggak? Pernah juara 2. Jangan bohong kau. Iya, pernah juara 2. Kalau enggak percaya, Bang, ada kepala sekolah saya buktinya di Barus. Juara 2. Siapa jurinya itu bisa kau juara 2? Pesertanya berapa? Dari 30 sekian orang. Mati lu. Mati lo, Jo. Kau mau Abang serius apa kau mau yang aku bercanda? Mau serius, Abang. Serius kan? Ya, ini demi kesehatan dan kebaikanmu. Ya. Aku tahu kau punya bakat banyak, jujur. Kau munduran dikit, kau munduran dikit. Abang itu... Sini. Abang itu pengen banget si Hotang ada muncul sebagai generasi penerusnya Abang ya. Ada Bang Poster, ada aku, ada... Ya aku tadi berharap kau. Tapi karena ini lomba nyanyi, aku yang dimarahin bapakku, opungmu. Semua nanti keluarga si Hotang aku yang dimarahin, kau pikir enggak? Dan kau pikir kerjaku gampang? Udah aku bilang jangan bertempur pula kau. Matilah kau. Aku mau bilang no, kenapa susah kali? Coba, kau coba bayangkan jadi aku mau bilang no aja susah kali. Udah mau nangis aku. Sama aku nangis. Itulah. Itu saking sayangnya aku sama kau, tapi enggak mungkin ku belok kau. Nyanyimu enggak seberapa kau. Tadi stand up comedy bukan nyanyi. Satu titik, mana ada satu titik, kau kemana, kesana, kemana. Satu titik, titik itu tetap menghadap fokus-fokusnya. Aku mau bela dari sisi mana lagi, dekku. Sampai aku nyari kebaikanmu dari tadi dalam menyanyi. Latihan lagi kau ya, ya. Iyalah latihan lah, jangan kau nangis, ku tahu kau serius tuh, nangis kan. Tuh kan, Ju, tuh jahat. Oh, si Otak. Aduh. Gak dipecat minimal di sidang lah. Ya udah. Ya jadi harus anterin ke luar mungkin ya. Jadi kayak yang ini kita pasrah aja. Ah banyak gaya Mas Lasso. Aku mau jauh-jauh dari sini kak. Aku mau jauh dari sini. Ke akehan cangkem. Sekarang ini marah beneran nih kita lagi dong. Banyak yang mau kayak kau. Kau keinginanmu tinggi banget. Ya. Kau umur berapa sekarang? Hah? 17 tahun. Kau kesini sama siapa? Sendiri. Pakai uang siapa kau kesini? Hah? Indonesian Idol. Indonesian Idol yang bantu. Kau kalau enggak masuk tadi rencana langsung pulang. Ada ongkosmu enggak? Berapa tiket ke sana? Aduh, abang belum bisa loloskan kau, jujur ya. Kuloloskan pun nanti kau pasti kejeblos juga. Ya kan? Enggak, karena abang harus latihan. Latihan lagi kau ya. Abang ada di Romangun, nanti datanglah kau ke rumah. Maaf, rasa kan? Iya, bangga. Abang tetap bangga sama kau. Tetap semangat, belajar lagi nyanyinya ya. Kalau kau merasa kau jadi pengen jadi penyanyi, harus banyak yang kau pelajari. Ya. Kalau kau mau jadi stand up comedy, belajar lagi ngelawak. Semua ada jalannya. Udah mending mending kau foto bareng aja sama kita ya. Ya, makasih ya. Sini, foto bareng sini. Kamu sini. Nanti coba sini. Nanti kau sini. Kali-kali kau nanti jadi juri. Yuk, satu. Jangan nangis, jangan nangis. Sangar, yang sangar. Tangan dua-dua sini. Tangan dua-dua sini. Kuat. Tangan. Kuat. Ya, sabar ya. Semangat. Oh, ini tisu. Tak kasih tisu nih kamu. Nih. Aku baik. Sama kamu aku baik. Sabar aja deh. Saya deh ya. Nanti makasih ya. Kalau ongkos buat pulang tahapak kasih tahu abang ya. Nanti abang bantuin ya. Jangan terlalu sedih kau ya. Bikin aku jadi pusing. Antri lah Jud ke depan lah. Iya. Gendong ya dong. Om Ari. Kan kau mau kasih ongkos sih katanya. Aduh udah. We'll be right back.
Udah. Kekuatan Marga masih belum mampu menggerakkan Judika memberikan golden ticket untuk si Hotang yang satu ini.